Suhwa ternyata sudah terkenal bahkan sebelum debut dengan Cidl. Hai kids, siapa yang mengidolakan grup Cidl dari Korea Selatan? Grup idol yang baru saja konser di Jakarta ini punya member yang berasal dari berbagai negara loh. Salah satunya Yen Suhwa yang berasal dari Taiwan. Suhwa merupakan member paling muda yang lahir pada 6 Januari 2000. Lalu, apalagi ya fakta menarik member ini? Yuk kita cari tahu. Posisi di Cidl. Suhwa berangkat ke Korea pada 2016 setelah lolos audisi yang diadakan Cube Entertainment. Suhwa menempati posisi sebagai vokalis visual dan maknae dalam grup Cidl. Cidl resmi memulai debut pada tanggal 2 Mei 2018 dengan merilis mini album perdana mereka yang berjudul I Am dan lagu utamanya yang berjudul La Tata. Ingin menjadi aktris. Semasa kecil, Suhwa justru lebih tertarik menjadi seorang aktris dibanding idol Korea. Namun keinginan ini berubah ketika Suhwa melihat referensi K-pop. Ia mulai tertarik untuk menjadi seorang idol. Lalu, Suhwa mengikuti audisi Cube Entertainment hingga berhasil debut. Masa train yang sulit. Suhwa berasal dari Taiwan. Hal ini membuatnya enggak mengerti bahasa Korea. Ia mengalami kendala bahasa saat awal masa training. Ia mengaku sering menangis sendirian, terlebih saat itu Suhwa belum memiliki banyak teman. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin akrab dengan teman-temannya dan bisa berbagi cerita. Hobi acting. Karena pernah bercita-cita menjadi seorang aktris, Suhwa sangat suka acting. Enggak hanya itu, member yang pernah sekamar dengan Sujin ini ternyata sangat suka menonton drama loh. Terkenal sebelum debut. Suhwa ternyata sudah terkenal bahkan sebelum debut dengan Cidl. Ia pernah tampil dalam video promosi Rising Star Cosmetics dan Rising Legends. Selain itu, Suhwa juga pernah tampil menjadi model musik video milik 10cm yang berjudul Pet. Penggemar Hyuna. Suhwa sangat mengidolakan penyanyi solo Hyuna. Ia mengungkapkan keinginannya menjadi seperti Hyuna suatu saat nanti. Hyuna merupakan artis di bawah agensi Fination. Sebelumnya ia pernah bernaung dalam agensi yang sama dengan Cidl yaitu Cube Entertainment. Selain itu, Suhwa terkenal memiliki kepribadian yang menyenangkan. Bagi para member Cidl, Suhwa merupakan vitamin karena selalu ceria setiap saat. Nah kids, itulah fakta menarik Suhwa Cidl berdasarkan berbagai sumber.